SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Sukses menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah dengan tema meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah dan meneladani akhlaknya. Peringatan ini bertempat di halaman kantor sekolah SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang, Kampung Nagrek, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Yang dibawakan oleh penceramah asal Jakarta, yaitu Ustadz Muhammad Hanan, Ustadz Muhammad Manan, dan Ustadz Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di nama ini saya Hanan, saya Manan, dan saya Ihsan. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di SMA 8 Kota Tangerang. Kita sedang menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada acara ini. Dengan acara ini supaya anak muda semua di sini makin cinta kepada Islam. Ke depan semuanya makin semangat ibadah, makin semangat ngaji. Sayang orang tua hormat maulidnya karena berkah Maulid Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua bisa silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Maulid Nabi Muhammad, Muhammad Padil Wayudi menyampaikan, dengan adanya acara ini, bisa membina para siswa-siswi di sini. Saya Muhammad Padil Wayudi, yaitu Wakasek Kesiswaan SMA N8 Tangerang. Dan ini saya merangkap ketua panitia, yaitu Maulid Nabi Muhammad. Itu ada ceramah dari Kiai Hanan Manan Ihsan Jamaluddin dari Jakarta ya. Alhamdulillah dengan adanya Maulid ini saya merasa lega dan merasa sukses untuk membina SMA N8 Kabupaten Tangerang. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dalam acara ini, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang, Ketua Panitia, Komite, Polsek Cisoka, Sekcam Cisoka, Satpol PP, para ulama, tokoh masyarakat, siswa-siswi, dan para tamu undangan. Dari Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, reporter Jubir TV, Eman, melaporkan.